Ciro Lu, masak-masak Dek Pawon Dayu. Halo Mak, di video kali ini mau bikin bolu kukus Oreo Blackpink yang viral, kuenya lembut dan enak. Yang pasti kita beli Oreo Blackpink dulu, kemudian kita ambil 2 keping seperti ini dan kita keluarkan isinya dulu. Isinya enggak usah dipakai ya, bisa dicemil-cemil sendiri. Kemudian kita potong kecil-kecil, bisa pakai pisau. Kalau mau cepet dan enggak ribet juga bisa pakai tangan koyok gini. Kalau sudah Mak, bisa disisihkan dulu. Kemudian sisa Oreo yang lain kita keluarkan juga isinya. Kemudian masukkan plastik dan kita hancurkan sampai lembut. Kalau perlu ini diulek, jadi nggak perlu pakai blender juga bisa halus seperti ini. Nah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan SP, dan kita kocok sampai warnanya putih kental dan berjejak. Nah, ciri-cirinya kalau berjejak, kalau diangkat, nah ada jejak-jejaknya gitu. Lanjut, kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu, 1/2 sendok teh, baking powder, 1 bungkus susu bubuk Denko, dan kita ayak. Kemudian kita campur sampai tercampur rata. Nek mari ngono Mak, masukno 3 sendok makan air, bisa air mateng atau air mentah sak karep. Terus masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Ojo minyak goreng jelantah ya Mak. Kemudian 1 saset SKM alias susu kental kentul. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tingkat keencerannya seperti ini, Mak. Kita masukkan Oreo yang sudah dipotong kecil-kecil tadi dan kita aduk rata. Nek wis, kita siapno loyang. Kemudian diberi alas kertas roti dan diolesi sama minyak goreng tipis-tipis. Masukkan adonannya. Kita hentak-hentakkan biar gelembung udara yang ada di dalam bisa keluar. Cus, langsung kita kukus. Diberi alas serbet bersih ya Mak. Kita kukus selama 30 menit. Nah, iki wis 30 menit. Kita buka. Kalau sudah dingin, kita keluarkan dari loyang. Kita buka kertas rotinya pelan-pelan dan kita balik lagi. Nah, ini koretannya saya tak tilii. Kemudian kita kasih buttercream.
kita olesi tipis-tipis saja. Kita ambil Oreo yang tadi sudah dihaluskan dan kita ayak sebagai taburan di atasnya. Cantik, shalalalala. Nah, sudah jadi, kita potong-potong. Sudah jadi bolu kukus Oreo Blackpink yang viral. Mantep iki mak, kita coba yo mak. Gimana rasanya? Dalamnya ada potongan Oreonya dan atasnya ada topping Oreonya juga. Lembut mak, mantep ini. Suwun yo mak, wis nonton videoku aja lali subscribe, like dan komen. Lembut sekali. Enak rasane mak. Cus langsung dicoba di rumah ya.